Halo bro, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Angga di SM Wheels. Ini ada pesanan customer dari pelanggan setia nih bro, dari Mas Farid Sukabumi. Beliau order ini bro. Ini TE37 ring 18 buat CRV warna bronze. Ini untuk TE37 ada 3 warna. Ada gunmetal, bronze sama hitam. Kowe di ke lo. TE bronze 5 juta. TE bronze 14. Ambil. Minuman sehat. Untuk Mas Farid udah beli berapa kali ya? Udah berapa kali Mas beli di SM? Kalau nggak salah udah 3 kali, kalau nggak 4 kali ya Mas Farid. Makasih loh. Panjenengan ngeten. Yang nggak banyak omong, suka langsung transfer. Pelanggan-pelanggan saya itu orangnya baik-baik. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Udah setia sama SM Build. Langsung tak packing nih Mas Farid, dan langsung tak antarkan. Pokoknya hari ini resinya ditunggu aja. Ini juga lagi ditulis-tulis juga. Bagian nulis Bung Roni. Ini ujian pora ya? Butuh ujian khusus. Dan ini oh ya, ada satu customer lagi yang beli ban bekas Brickstone 4 biji. Namanya jenenge sapa ya? Omemmu sapa ya, Rud? Sing ban Ahmad Mudori. Oh, ini. Om Ahmad dari Bojonegoro. Om Ahmad, terima kasih sudah order di SMB untuk pertama kalinya. Ini Mas Farid langsung cash ini bro, nggak pakai kredit. Dia belinya emang cash terus sih. Mobilnya ada banyak, juragan. Dulu beli buat Brio, terus Brio lagi kalau nggak salah. Yang ini buat CRV. Ini untuk kalian kalau masih ada yang berminat, masih ada juga stoknya bro. Ada 3 warna ini. Cakep-cakep. TE37 yang gak pernah salah. Nanti untuk kalian yang mau pengiriman lewat udara. Oh iya, pengiriman lewat udara bisa 1 hari sampai. Biasanya untuk anak-anak yang mau ngejar kontes di kotanya masing-masing, pengiriman di luar Jawa ya khususnya. Kalau di Jawa-Jawa nggak mungkin bro pakai udara. Mungkin sih bisa. Yang itu sultan banget itu pakai udara. Ron, apa ini? Ini alamatnya udah jadi bro. Yang satu juga udah jadi, udah komplit, tinggal berangkat habis ini. Ini untuk pelengkap aksesoris kalian juga ada. Ini lug nut warnanya komplit, ada 4 warna ini. Ini yang pendek dan ini yang panjang. Ada 3 warna. Ini hanya sampel aja ya bro. Yang banyak stoknya tuh di sini, di lemari ini ada, sama di bawah itu ada. Ini suka bumi deh. Hah? Suka bumi deh.
Oh iya, bentar bro, tak ambilin stikernya dulu. Mungkin tak komen tuh loro ning dia. Ya itu. Wes kurang jiwe gorene ji. Hah? Ora hijine ki. Ini bro cakep, ada SSF tipe C, ada 4 warna ini. Ini yang pesanan Bojonegoro. Cuma gini doang bro, makingnya simple. Kita perlu di sini. Langsung masuk kandang, siap diantar. Untuk kalian yang mau order terus request untuk kirim langsung, kalau saya bisa langsung saya kirim bro, kalau pas sepi ya ini. Tapi kalau pas ramai tamu gitu ya mau nggak mau besok, cuma sebisa mungkin langsung saya sempatkan buat ngirim. Ini juga mobil masih agak slow juga, nggak dipakai, jadi bisa dipakai. Kalau nggak biasanya saya grabin bro. Oke, lanjut lagi kita ke kantor spedisi. Ini bro, langsung spesial saya antarkan buat Mas Farid. Dan saya pun juga lagi pas nyantai, nggak ada tamu, jadi ya sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan bersama Bung Roni. Pokoknya nek order kudu ning SM. Selain murah, ya sayangi duit kalian juga, nek gak mau keblondrok. Iya Bung. Iya betul. Terus pemenang Bung? Di sekitar Semarang, yang belum tahu alamat sumber malware, langsung datang aja di Telogo Sari Raya 1 nomor 78 Semarang. Tak kasih tunjuk jalan untuk kirim barang di Dakota, deket kok, di Pedurungan ya. Pedurungan. Antar barang Dakota cuma gini doang, belum celana koloran. Bung Roni juga koloran ya. Acara nih, acara santai, jadi koloran. Pakai kaos gandul, celana kolor. Bosnya juga pakai celana kolor. Koloran. Gak apa-apa, kentara. Sementing tekan tujuan. Tekan tujuan nih, ya dong. Ongkir Dakota murah, Sukabumi paling 100, nah enggak 150. Tergantung beratnya juga. Pokoknya enggak nyampe 200 ya. Gak nyampe, naik pelek tok ya, naik sama ini lebih. Oh ya. Terus kirim udara sangat bisa, cuma mahal. Luar Jawa udara sampai 1 juta lebih. Mahalan kapal pak, udara bos? Udara? Udara ya, paling mahal ya? Udara cuma 1 hari langsung sampai, cuma mahal banget. Itu termasuk kilat kok ya? Tapi nih untuk kalian mending tak saranin ke kapal wae darat. Nunggu, tapi kan selisih lumayan bro.
sih lumayan bisa buat beli ban apa baut apa bensin lumayan ya. Iya ada 1 juta. 1 juta itu banyak loh. Tapi nih misal kalian Sultan juga masalah beli udara bebas, bingung buang duit kemana toh. Cuma kelemahan darat atau kapal lama. Sabar. Luar Jawa kayak Papua contoh bisa 2 minggu, 3 minggu lama. Mau mungkin enggak hutan ya? Lumayan udane ora terang-terang kok sampai jam piro kae. Masa mau mungkin hutan. Dan tapi mbah bar kuwi aku wis tepar langsung turu gasik. Sabar ya, tak sabar pengen mancing. Besok minggu rencana mancing di rumpon kakap merah. Lumayan apa sih ya? Ini hasilnya ya, hasilnya kemarin lumayan walaupun kena badai. Betul, waktunya sedilutok ya. Ah, mancing cuma sampai jam 11 itu bu. Tapi juga hasil lumayan loh. Untuk kalian yang penghobi mancing atau seneng-seneng doang cuma lihat, itu videonya ada. Tinggal lihat aja di di YouTube yang kategori mancing. Besok mancing minggu. Wah, gak sabar ini serbu. Sok kemes. Hari per hari ngitungnya di nota ya Bang, tentang tekan minggu ya. Kok enak Ren. Kayak Sabtu SGM cairan. Cairanku cek suwe. Oke bro, gitu dulu bae ya. Nanti nek misal udah sampai kita vlog lagi. Ini masih di jalan juga ramai juga. Oke. Lanjut terus, bro. Nih, bro, udah sampai Dakota. Biar kalian pada tahu ini Dakota. Dakota itu depan persis ada Alfa Midi, bro. Dan ini di samping pelelangan juga. Baik, eh, Rano, bro. Hah? Ah. Jadi kalau kalian mau kirim langsung ke sini, bro. Ini murah ini. Ya lumayan lah, terjangkau. Jadi barangnya di sini dulu, nanti ditimbang baru tahu harganya berapa. Kalau saya udah langganan sini, nanti bisa via transfer aja, bro. Cuma barang tetap harus diantarkan, nggak bisa diambil karena dia nggak menerima pengambilan barang juga. Di sini kita panggil mbaknya, suruh nimbang. Kau turun, benar kita turun. Ya. Alah. Delapan belas.
Nek iki timbang jiwa. Podho wae yo. Iya. Loro. 7. Biasa ya, transfer ya. Oke. Terima kasih. Gitu, Bro. Kalau udah langganan mah enak, nanti biar transfer aja. Oke, ini mau lanjut cari es dulu. Jadi videonya belum tak tutup ya, Bro. Saksikan terus. Jadi gitu, Bro, ngirim tuh gampang banget. Kalau udah kenal ya gitu. Tinggal barangnya ditimbang aja nanti lewat WA biar ditransfer. Orang udah percaya juga. Dulu enggak boleh kayak gitu, Bro. Jadi harus ditungguin sampai resinya jadi baru dibayar. Karena kita udah lama, udah member tetap, udah berapa ya, 5 apa 6 tahun gitu, lama banget. Dari zaman Barito, Barito itu ada 6 tahunan ya, enggak salah ada 6 tahunan, di sini tuh ada 2 tahun, Bro. Dari Barito pindah ke rumah 2 tahun. Dan ini mau cari mimik dulu, cari yang seger-seger biar semangat cari cuannya. Bung Roni pengen apa? Yang seger-seger toh. Tiga dewa. Waduh. Ya kuat. Fisiki wis melemah. Sama tiga dewa udah putus toh. Tiga dewa. Ini ki enak ya sini Bandung ini. Cocok gak wani? Wis suwe ya ning Bandung. Ya, kumpul ning ono. Kok ono konser ya? Ya, wayang golek mangan kayaknya kan. Nah, lah bukti te. Iya. Pas lo kan meja. Moga-moga sok niku kakak merahnya moga wakeh. Merah kakak merah ya sementing hasil gede-gede lah. Perpune gede-gede. Hasilnya sak sadal sak sadal. Itu 10 guys, CBW ada. Sak 10. Kok sih cing enggak ke. Dira, 10 apa 5 to wis. Sak oh, gua balik 10. Pas lah. Jadi aku semalam ngrasake meneh. Enggak boleh perpu. Besok kan tuku orang putihan. Dan orang putihannya biro siji sih rong ewu. Semuanya udah gede-gede udah. Jadi gak yang mangan ini gede-gede. Buat laut ini. Nah bandingnya pak tambah. Nah pak laut mantap. Nah pak laut boleh ya angel loh ya. Tapi mbien aku pemikiran aku ini laut kan luas ya. Dan jaring sepakane sekali cemplung ke orang mungkin mangan yurak juga yurak angel dah mancing laut ya berarti dia ini sakar pudiri ya pegah diatur ya pak mungkin sih gak ngerti tuh mancing laut gampang jajah lo tau ya secara teori mungkin ngono tapi ini pemikirannya orang mancing neng kolam gampang gue aku bener lewat apa kosong layu iya area to area berang meter to. Tapi waduh wae dah naik pak kui neng kolam cangkeme kesel ya pegamangan waduh wae. Yo kolam sing harian sing kelonan ki lho. Sing kuwi nek entuk iwak bayar, kuwi pasti kan pak ngelek. Pasti. Tapi nek kolam harian, lha kuwi ra ngelek. Kan gak tau dipakani, cangkeme ra rusak. Sing entuk ra tuku ra cemplung kene. Entuk ya tuku balik bayar. Wis opo? Kok tuku kucing iki. Ini ada krea-krea ini bro. Udah punya cita-cita. Cita-citanya terlalu cedek. Lagi nek misal kios yang sebelah dibuka mati lho. Iya deh. Udah sopok-sopok deh. Parkirnya gak ngelak.
di samping parkirnya bagangannya barang ada ngawur gue. Nah ya. Masa terlalu mepet banget tuh. Yang ini kena asur. Yang ini. Di. Gue. Tahu. Ditutup dah. Sipati. Banyu rokokan sih. Eh, tak tutup sih ya, Bro. Lanjut ya, enggak jadi jajan minum nih, Bro. Udah sampai rumah dan ditungguin tamu juga. Ya udah gitu dulu saya tutup videonya. Semoga yang menonton video ini sehat selalu, rezeki yang berlimpah dan halal dan barokah. Pokoknya sukses untuk kita semua. Salam satu hobi, seduluran cak lawas sih.